Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Since they thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Wanita ini merasakan kesakitan yang luar biasa, dan akhirnya anaknya terlahir. Tapi pertama kali keluar dari rumah sakit, dia langsung kabur tanpa membalikkan kepalanya. Alasannya sangat gampang, karena IQ suaminya sangat rendah. Dia tidak ingin hidup seumur hidup dengan orang bodoh. Pria ini bernama Sam, dia menderita cacat intelektual yang parah. Sudah bekerja 8 tahun di kafe, hingga membuat secangkir kopi saja dia sangat kesusahan. Banyak jenisnya. Dia seperti anak kecil yang kehilangan arah, tidak tahu harus memilih yang mana. Putrinya karena belum kenyang, di tengah malam terus menangis. Hingga tetangganya yang terbangun karena suara bayi menelepon, dan mulai menanyainya dengan galak. Untungnya tetangga itu seorang yang baik hati, mengajarinya bagaimana cara menjaga bayi. Dia memberi nama putrinya Lucy, kemudian mulai menjaga anaknya dengan sepenuhnya. Jam memberikan anaknya minum susu. Tiap tengah malam akan bangun dan mengganti popok bayi dan membawa Lucy untuk berangkat kerja bersama. Di bawah asuhannya, Lucy semakin hari semakin besar dan menjadi seorang anak gadis yang imut. Tapi masalah juga semakin banyak. Lucy orangnya sangat penuh penasaran. Ia bisa terpikir dengan masalah yang aneh. Tapi Sam tidak tahu apa-apa. Sulit untuk memberinya jawaban. Meski Lucy belum berumur 7 tahun, tapi sudah memiliki IQ yang tinggi. Sam yang dibandingkan pun merasa senang seperti anak kecil. Di saat Sam membaca salah kata, agar papanya tidak malu, Lucy bisa sengaja untuk salah membaca huruf. Meski IQ papanya sangat rendah, teman-temannya juga memiliki kekurangan yang berbeda. Tapi demi membantu Lucy membeli sepatu, mereka tidak akan pelit mengeluarkan uang yang tersisa sedikit di badannya. Karena cinta mereka yang bersahaja, Lucy melewati kehidupannya dengan sangat bahagia. Tetapi kehidupan yang seperti ini, akhirnya tetap muncul masalah. Hari ini, Sam dipanggil oleh guru ke sekolah. Bukan karena nilai Lucy jelek, tapi salah satu lukisan Lucy membuat gurunya sangat khawatir. Lucy yang tinggi dan besar menggandeng papanya. Kelihatannya papanya yang malah dijaga oleh anaknya. Guru melewati pemeriksaan, menyadari bahwa Lucy takut akan belajar di kelas. Ada rasa untuk menolak mengetahui ilmu baru, karena dia terus memikirkan IQ papanya. Dia takut dirinya akan menjadi lebih pintar, sehingga Lucy melakukan ini semua. Sam sama sekali tidak mengerti. Sekolah hanya bisa menyerahkan situasi ini ke departemen lain. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Ulang tahun ke-7 Lucy tiba. Sam berencana untuk membuat acara ulang tahun. Tapi karena latihan, dia berantem dengan seorang anak laki-laki. Ayah anak laki-laki itu pun mendorong Sam. Dan kebetulan dilihat oleh Lucy yang baru masuk. Anak laki-laki itu masih berkata tanpa enggan. Lucy yang merasa canggung hanya bisa kabur. Penyelidik dari Lembaga Perlindungan Anak menyaksikan semuanya. Mereka berpikir bahwa Sam tidak ada kemampuan untuk terus mengasuh anak. Kemudian dengan paksa membawa pergi Lucy. Di pengadilan, hakim menarik hak asuhnya untuk sementara. Lucy pun dimasukkan ke panti asuhan. Sam yang ber-IQ rendah, harus bagaimana? Karena IQ-nya yang rendah, Sam kehilangan hak asuhnya. Hanya bisa bertemu dengan Lucy di tempat yang sudah ditetapkan. 2 kali seminggu, tiap kali hanya ada waktu 2 jam. Sam tidak mengerti, jelas-jelas dirinya sangat menyayangi putrinya. Kenapa orang-orang ini ingin merampasnya? Melihat papanya yang seperti ini, Lucy sangat sedih. Demi mengembalikan hak asuhnya, Sam dan teman-temannya berdiskusi dan menemukan seorang pengacara yang terkenal. Kasus yang ditanganinya pasti akan meraih kemenangan, tapi untuk menyewa pengacara seperti ini harus membayar biaya yang sangat tinggi. Sam sama sekali tidak sanggup. Pada akhirnya diusir keluar, tapi Sam tetap tidak menyerah. Dia terus bekerja keras mencari uang dan juga sambil mencari pengacara, lalu menceritakan kisahnya dengan Lucy. Akhirnya ada sekali, demi menjaga citra di hati rekan kerja, pengacara pun mengiyakannya dan tanpa bayaran.
Sam sangat gembira seperti anak kecil, tapi teman-temannya semua memiliki kekurangan. Pembuktian dari mereka sulit untuk diterima. Dalam keputusasaan, Sam hanya bisa mencari tetangganya untuk membantunya. Dengan cepat, hari pengadilan pun tiba. Sang pengacara sangat jeli. Dia menangkap bekas luka emosional dari saksi lawan. Hanya dengan beberapa kata sudah langsung mengalahkannya. Tetangga muncul sebagai saksi. Pembuktiannya sangat mudah dan tajam. Menjelaskan kisah Sam dan anaknya dengan sepenuh hati. Membuat pernyataan terperinci ke pengadilan. Dia berpikir meski Lucy lebih pintar jauh dibandingkan Sam. Tapi ini semua adalah hasil usaha dari Sam. Tidak hanya itu, dia juga mengajari Lucy untuk memperlakukan orang dengan tulus. Bila mereka dipisah dengan terpaksa, malah akan membuat Lucy menjadi terluka. Perkataan ini membuat semua orang terharu. Kemudian, Sam hanya perlu tampil baik di uji coba terakhir. Dan sudah bisa mengembalikan hak asuhnya. Tapi waktu yang diberikan kepadanya hanyalah sehari. Pengacara membawa Sam ke rumah. Dan melakukan latihan semua pertanyaan yang kemungkinan akan ditanya. Dia menyuruh Sam untuk terus mengulangnya. Sampai dia bisa mengatasinya dengan lancar. Pengacara bahkan juga membawakannya pakaian jas untuk dipakainya pada hari uji coba. Keesokannya, Sam mengenakan pakaian jas tersebut. Dan hari ini adalah hari besar untuknya. Bahkan juga memberikan pekerjanya tambahan gaji. Tapi suatu masalah pun muncul. Dia bergegas ke pengadilan dan tiba dengan keadaan yang kurang normal. Sehingga mengagetkan pengacara. Untuknya tidak lupa dengan latihan di malam hari. Pengacara menanyainya beberapa pertanyaan. Dia bisa menjawab dengan tenang. Hingga pihak lawan memberikannya suatu pertanyaan. Semuanya berjalan baik, tetapi berubah menjadi lebih buruk. Pengacara sisi lawan berkata, Sam tidak tahu apa-apa, dan pengacara terus-menerus menanyainya. Pertanyaan-pertanyaan ini tajam seperti pisau. Tiap pertanyaan langsung menanyai intinya. Kepala Sam teringat dengan bayangan anaknya. Dia sekuat tenaga ingin mengeluarkan kata yang berguna. Tapi dengan IQ-nya yang sangat rendah, ini sudah di luar jangkauan pemikirannya. Kemudian pertanyaan dari pihak lawan masih tetap berlanjut. Sam akhirnya kalah dari gugatan. Lucy akan diantar ke keluarga adopsinya yang baru, menjadi seorang ayah kandung. Tapi dirinya sendiri tidak bisa mengasuhnya, membuat hati Sam semakin terpuruk. Dia pun memberanikan diri untuk pergi melihat Lucy. Tapi dari kejauhan melihat, Lucy yang sudah memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia hanya bisa memilih untuk pergi perlahan-lahan dari sana. Tapi yang tidak diketahui olehnya, Lucy selalu menunggu kehadirannya. Sam membenci dirinya di dalam kamar. Emosi berada di ambang kehancuran. Dan sampai di hari ini, pengacara dengan emosi menendang pintu. Dia menuduh Sam meninggalkan dirinya sendiri. Tidak ada jiwa seorang pria dan ayah. Kemudian, suasana hati pengacara juga runtuh. On human suffering. People like me have husbands screwing someone else far more perfect than me. People like me have sons who hate them. Ternyata di dunia orang dewasa, tidak ada orang yang hidupnya gampang. Tapi jangan karena susah malah menyerah. Sam pun kembali untuk bangkit. Pengacara memberitahunya melalui pengadilan. Kesempatan untuk mengambil kembali hak asuhnya sangat kecil. Tapi boleh mencoba untuk membicarakannya dengan keluarga adopsi. Bila mereka bersedia, Sam bisa bersama-sama dengan keluarga tersebut untuk mengasuh Lucy. Sam pun mulai punya harapan. Dia mengganti pekerjaannya dan pindah ke daerah sekitar Lucy. Tanpa sengaja bertemu dengan Lucy. Lucy bertemu dengan papanya. Akhirnya Lucy bisa tersenyum. Sejak itu, Lucy dan papanya tiap hari akan membawa anjing jalan. Hingga malam hari, akan diam-diam keluar dari kamar dan datang ke rumah Sam. Setelah Lucy tidur, Sam akan menggendongnya pulang ke rumah. Hari-hari seperti ini berlangsung sangat lama. Hingga suatu hari, mama baru Lucy mengetuk pintu rumah Sam. Dia terharu dengan hubungan Sam dan Lucy dan berinisiatif untuk mengembalikan Lucy kepadanya. Di saat mama barunya pergi, Sam juga melihat mama barunya Lucy sangat tidak rela. Dia berharap mama baru Lucy bisa membantu dirinya.
bersama-sama membesarkan Lucy. Mama baru Lucy pun menerimanya dengan senang hati. Di akhir film, di suatu perlombaan sepak bola, Lucy berlari dengan bahagia. Dia tidak hanya kembali lagi ke sisi papanya, tapi juga memperoleh orang yang menyayanginya. Cinta ini membuat hati semua orang menjadi penuh kehangatan.